Hari ini Robi Tolawiyah DPC Jakarta Timur lagi diundang di kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk audiensi dengan Wali Kota Jakarta Timur. Langsung aja kita masuk untuk ngeliat gimana aktivitas kita semua. Foto. Ruangannya sudah disiapkan untuk meeting kita hari ini. Para undangan tamu sudah di dalam. Mari kita lihat. Tujuan kami dalam audiens ke Wali Kota Jakarta Timur, kami ingin melihat program apa yang ada di Wali Kota Jakarta Timur yang berkaitan dengan pemerintahan, yang pasti dari bidang ketenagakerjaan, kesehatan maupun di bidang pendidikan, dan juga ada beberapa yang lain-lain yang bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa dikerjasamakan. Banyak yang hadir dari dinas-dinas kepemerintahan yang ada di Wali Kota Jakarta Timur, baik dari camat-camatnya, suku dinasnya dan lain-lain. Alhamdulillah semuanya full team hadir di sini untuk beraudiens dengan kita, dan banyak sekali untuk kita berkomunikasi dua arah, dan hasilnya juga cukup baik. Kita diarahkan dan kita diberikan support yang luar biasa dari tim Wali Kota Jakarta Timur ini, untuk kita bisa selalu mengadakan kegiatan kemanusiaan dan dakwah dan lain-lainnya, untuk khususnya support demi umat dan Alawiyin ini. Dan kedepannya mudah-mudahan kita selalu bisa bersinergi kepada dinas-dinas terkait dan juga untuk wilayah-wilayah terkait untuk kemakmuran dari Alawiyin dan juga umat di Jakarta Timur. Alhamdulillah hari ini udah selesai audiensinya dari Robito Jakarta Timur dengan Wali Kota Jakarta Timur. Di kantor Wali Kota ini insya Allah dari hasil audiensi itu bisa menguntungkan dan saling membantu. Baik dari program Robito DPC Jakarta Timur ataupun program dari Wali Kota Jakarta Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.